pertama bahwa sebentar lagi Kalimantan Barat akan mempunyai pelabuhan internasional. Ulangi, pelabuhan internasional ini akan dibangun dua tahap. Tahap pertama sudah dimulai, insya Allah nanti akhir 2019 sudah beroperasi. Dan kalau kita sudah punya pelabuhan internasional, nah Kalimantan Barat akan lebih maju dan ekonomi akan berkembang. Nah kemudian bapak sekalian, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat, kami mengajak ya, bahwa pilkada sudah selesai dan kami berdua sudah dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat. Nah mari bapak ibu sekalian, semua etnis yang ada di ruangan ini maupun etnis yang ada di Kalimantan Barat, kita bersatu untuk membangun Kalimantan Barat. Kalau tidak ada persatuan, kebersamaan kita seluruh masyarakat Kalimantan Barat ini, tidak mungkin Kalimantan Barat akan berubah lebih baik ke depan. Hanyalah sebagai pendorong, sebagai memotivasi masyarakat, dan juga sebagai mengarahkan untuk bagaimana ke depannya nanti Kalimantan Barat ini bisa lebih baik dari Kalimantan yang lain. Amin, amin. Setahu saya, antara lima Kalimantan ini, nah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, memang kita yang ketiga. Nah mudah-mudahan dengan kebersamaan kita, persatuan dan kesatuan kita, seluruh etnis yang ada di Kalimantan Barat ini, insya Allah dengan kami berdua, ya, tangan dingin kami berdua nanti akan membawa Kalimantan Barat ini lebih baik ke depannya. Bagaimana saya? Setuju kita untuk bersatu melawan Barat? Yang lalu jangan lagi kita kenal yang jeleknya. Mari kita ambil yang baiknya, kita untuk bersatu. Ya, kenapa? Kebersatuan, kebersamaan kita, insya Allah Kalimantan